Lama banget sih, mana baterai HP tinggal dikit lagi. Siapa? Ayo naik. Gak usah, aku lagi nunggu temennya. Aku Ian, ini tiketnya. Buru naik. Kamu cantik. Makasih ya untuk hari ini. Semoga masih ada hal-hal gila lainnya yang bisa kita lakukan bersama. Kamu tahu nggak apa yang lebih gila dari hal ini? Kita pacaran mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Suka? Iya, suka. Ian, kamu kemana aja sih? Kamu tuh udah beda tau dari pas awal kita kenal. Kamu selalu menghindar dari aku. Kamu kemana sih dari kemarin? Maaf ya Nona Manis, aku benar-benar sibuk dari kemarin. Ini juga 5 menit lagi aku mau masuk kelas. Ini buat kamu. Udah ya, jangan bawel. Aku mau masuk kelas dulu. Bye. Ian, duluan ya. Siap, gari. Thank you.
Halo Sar. Kamu udah lama ya nunggu di sini? Maaf ya, tadi aku lupa ngabarin kamu. Iya, aku udah nunggu lama di sini. Terus tadi siapa sih cewek yang kamu bonceng? Aku tuh kecewa sama kamu ya, gak bisa megang janji yang kamu buat sendiri. Kamu tau gak sih kalau aku tuh sayang sama kamu? Cewek, Sar. Dia beneran temen aku. Terus, kalau aku lupa ngabarin, itu aku benar-benar lupa. Aku juga butuh refreshing, aku banyak tugas. Tugas aku hari-hari ini berantakan banget. Aku butuh refreshing, Sar. Aku kecewa sama kamu ya. Kamu udah gak balas chat aku. Sekalipun gak pernah balas. Bukan sekarang ya, bukan kamu doang yang lagi kecewa ataupun lagi berantakan di sini. Sama egoisnya. Kita ribut cuma gara-gara hal sepele kayak gini, Sar. Gila sih. Aku gak nyangka, Sar. Ternyata emang kamu udah berubah ya. Kamu gak kayak yang awal aja. Beda dari awal yang aku kenal, Sar. Kamu kira aku egois. Aku juga egois, Sar. Kalau kayak gitu, aku mau udahan sama kamu. Sudah salah sayang keberapa, masih saja kau ada lekat di kepala. Hari ini janji, esok pasti lupa. Tetapi hati tak tepati tanpa ragu di pipi. Biar sadar dan ku mengerti, hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewa ku yang telah lama. Berdosa kah ku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Pada akhirnya kita mencari jawaban atas kegagalan hubungan kita. Kita telah menyadari bahwa kurangnya komunikasi dan pemahaman telah merusak cinta antara kita berdua. Kita telah memahami betapa pentingnya komunikasi. Meskipun terluka, kita memutuskan untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan itu. Kita masing-masing menjalani hidup kita sendiri dan mencoba berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih juga, Sarah.